Ayu Ting Ting menjelaskan status hubungannya dengan Didi Riyadi. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting masih belum mengungkap kedekatannya dengan drummer band Elemen Didi Riyadi. Saat menjadi bintang tamu dalam acara One Man Show, Tukul Arwana melontarkan pertanyaan apakah Didi Riyadi sudah masuk kriteria untuk menjadi ayah Bilqis. Apakah Mas Didi Riyadi sudah mendekati kriteria yang tepat untuk menjadi ayah Bilqis? Tanya Tukul. Ayu Ting Ting menjelaskan hubungannya dengan Didi Riyadi masih sebatas teman. Ia belum bisa menjawab apakah Didi Riyadi sudah tepat untuk mengisi kekosongan untuk menjadi ayah Bilqis. Saya belum tahu, karena kan kita baru berteman, masih berteman, belum sampai yang sejauh itu, jawab Ayu Ting Ting. Pelantun lagu Sambalado ini menjelaskan bahwa setiap hasil pasti memiliki prosesnya masing-masing. Ayu Ting Ting memang tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan untuk kembali percaya pada pria lain karena mengalami trauma di masa lalu. Kan gak cepat itu, semua ada prosesnya. Saya kenapa gak mau buru-buru mencari pasangan? Karena saya juga gak mau gagal untuk kedua kalinya. Jadi, saya harus hati-hati banget, ucapnya. Di satu sisi, Ayu Ting Ting juga berharap agar pernikahannya kelak menjadi pernikahan terakhir baginya. Oleh sebab itu, penyanyi berusia 28 tahun tersebut lebih selektif dalam mencari sosok yang sangat tepat agar bisa menemaninya hingga hari tua nanti. Saya juga pinginnya pernikahan saya itu terakhir sampai selamanya, sampai nenek kakek. Jadi gak mau yang buru-buru, salah langkah. Ujung-ujungnya na'ujubillah akan terjadi lagi seperti sebelumnya. Jelas, Ayu Ting Ting.